Halo, selamat siang, ketemu lagi dengan Ari DJ Pengedek Orang Apakah Kepenak. Kali ini saya sudah nyampe di rumah Lek Dami di daerah Randu Blatung. Tadi berpagi langsung ke sini. Ini suasana lingkungannya nih. Nah, lingkungan Lek Dami nih. Oh, tuh. Nih mangganya lagi pada berbuah mangganya. Nah, tuh kembangnya banyak banget kan kembangnya. Nih. Itu loh, kembang mangganya banyak banget. Nah. Ini suasana lingkungannya. Nah, parak-parak sawah. Parak sawah, nawit belimbingnya juga, lagi kembangnya tuh dadi banget kembangnya, kembang manggane nah kembang manggane dadi banget ya, nah kembang manggane dadi banget. Oh, nawit belimbingnya, kewit belimbingnya, oke. Nah, belimbingnya lagi pada wawai, kewit belimbingnya, nah belimbingnya pada wawai belimbingnya. Belimbingnya gede-gede, nah belimbingnya gede-gede tuh, nih belimbingnya pada buah, nah tuh ini buah, ini kebunnya tuh. Kebunnya tuh luas banget kebunnya. Nah, dari ujung sampai ujung kebunnya dia semua tuh. Oh. Luas. Ini wit manggane kayak. Wit manggane. Nah, itu lebih pada kembang, jadi banget wit manggane kayak. Nih, wit mangga tak pelang ya tuh. Manggane bentar lagi panen mangga tuh. Jadi banget manggane. Tuh suasananya adem, silir-silir ya, tempatnya enak, sejuk. Itu ada peternakan kambing juga tuh, ini anak kambing juga, peternakan kambing, kambing Etawa tuh. Oh, kalau di kamu kayak gini teman-teman tuh, merah kambing, sapi, ayam, bebek dan lain-lain ada semua. Nah, ini suasananya di daerah Randu Blatung nih. Nanti kita akan teruskan lagi masuk ke dalam ya. Nah, sejuk asri banget teman-teman. Aku di apa lagi makan daun apa namanya Maladewa. Maladewa. Oh, nih tak makan mentah-mentah teman-teman, lagi jere fungsinya buat membersihkan paru-paru dan lain-lain katanya. Tak makan ya, rasanya tuh kayak apa ya, kayak apa, selada air. Kayak sawi, hampir kayak sawi. Ini pahanya kayak gini, tak kasih lihat. Saya nggak makan saya. Oh, ya mak, sayur bening. Sama pecel. Sama apa? Sayur bening kalau sayur pecel pecel, kayak piringnya ya. Aku ini kencur seger. Ini segane gesek. Hai. Oh, sayur bening. Nah, kadang aku naik kunci. Saya rupanya aku naik kunci. Iya, kunci apa nih, Sri? Bakwan apa kah? Bakwan. Lawendok. Lawendok ceplok ya, dok ceplok. Lawendok ceplok, lawe. Dok ceplok harus sambel apa kan? Sambelnya juga. Nah, lawendok ceplok. Makan siang rame-rame nih lawe. Tuh minumannya sirup, gane buah-buahan, ketela, macem-macem, kerupuk ya, kerupuk. Apa gun kuat ya mas, nek aku mas awet iki, awet kok baterainya, awet baterainya tangane nih. Ini ada burung apa sih ya, burung kayak apa, beo. Kini saya mau review
daun maladewa iki lho. Tadi aku baru makan daun maladewa ini lho, teman-teman. Pohonnya seperti ini, teman-teman. Daun maladewa nih, seperti ini. Ini tadi saya habis makan mentah-mentah, rasanya seperti iku lho selada air rasanya nih. Nih. Nih, daunnya seperti ini, teman-teman. Daun maladewa. Nah, ini suasana lingkungannya di tempatnya Lek Dami. Nih, suasananya tuh ya. Nah, suasananya anginnya sejuk sepoi-sepoi. Suasana ya. Daun maladewa ini nih, daun maladewa. Kembangnya tuh hampir kayak kembang apa ya? Kuning, kayak kembangnya hampir mirip kayak yang di kebun-kebun itu loh, kembangnya nih. Mungkin ini bisa kalau udah kering mungkin bisa disebar kali ini ya, bisa disebar ditanam lagi nih daun maladewanya. Ini lagi dideterin. Tadi aku sudah ambil 2 pot mau tak tanam di rumah, mau dikembangbiakan. Nah ini dia juga miara ayam tuh, ayam apa ya? Nih ayam lehor alias ayam negeri nih. Nih ayamnya tuh, ulah ayamnya genduk-genduk patnya ayamnya nih. Nah ini di kampung ya, miara ayam ayam kayak gini. Ini ayamnya. Lucu katanya ini ada pohon tomat juga nih, tomat. Tomat tuh ada tanaman-tanaman, tanaman apa? Kamboja Jepang juga ada, burung-burung. Nah, itu tuh dia tuh. Nah, kembang mangganya. Wih. Sebentar lagi panen mangga nih. Kembang mangganya. Lagi asik duduk-duduk. Maladewa. Oh, mahkota dewa, udah maladewa, mahkota dewa. Mahkota dewa kan loh ya, anak dan mahkota dewa. Mahkota dewa kan loh. Iya, kayaknya bukan mahkota dewa kuwi. Ini tanaman hiasnya tuh, tanaman hiasnya juga tuh ada, subur banget tuh. Ada pohon jambu. Pohon jambu ya, dan ini tapi belum buah. Sama pohon kenanga, kembang kenanga juga ada nih. Ada apa? Wit muntul alias wit telor. Nah, kan jenenge wit telor, namanya aku wit muntul. Nah, ada wit dongdong. Pisang tuh lagi pada apa ya? Lagi pada kuning-kuning, pisangnya tuh kuning-kuning. Nah, kebunnya luas banget kebunnya ya. Nah, kuning-kuning tuh ada pohon singkong, juga ada tuh pohon singkong. Pohon singkong, wit serai juga ada tuh. Ini lingkungan di sekelilingnya tuh. Tuh pohon bambu. Suasananya masih asri, sejuk di kampung tuh. Jadi dia menanam itu. Ada pohon, itu loh pohon lumbu ya ada. Tuh pohon apa? Kunyit juga ada. Kemangi juga ada tuh. Kemangi tuh, kemangi. Jadi dia dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Terus nanti kita sambung lagi perjalanannya pas kita mau pulang ya. Suasananya panas, suasananya panas banget. Panas. Tapi adem silir-silir karena ada angin. Samping kanan kirinya tuh banyak pohon jadi adem, nggak terlalu panas banget. Nah ini suasananya nih, aku lihat suasana di depan rumahnya Lek Dami. Ini nih suasana kanan kiri ini di jalan raya, tapi jalan raya masuk ke dalamnya. Aku lagi duduk di bawah pohon mangga ini loh, tempatnya adem silir-silir banget. Di daerah sini tuh banyak pohon mangga tuh. Banyak pohon mangga silir-silir. Adem, tempatnya adem banget. Adem banget tuh pohon serainya tuh lah teman-teman, pohon serainya tuh, pohon serainya tuh. Jadi dia memanfaatkan halaman samping rumah ditanamin pohon serai tuh. Subur-subur buat pohon serainya tuh. Ini tetangganya sebelah, ini lingkungannya tuh. Daerahnya adem banget. Adem ngepol. Adem banget.
Mangganya lagi pada pentil, mangganya tuh lihat teman-teman. Inilah suasana kehidupan di desa, di kampung ya. Nah, buat teman-teman yang ada di luar negeri pasti rindu kampung halaman ya ini. Kampung halaman ini di desa Randu Blatung. Di desa Randu Blatung itu ada pohon gandul. Ada pohon gandul tuh, pohon gandulnya endemik banget tuh, lagi pada buah tuh pohon gandulnya. Gandul daunnya juga enak buat lalapan. Enak banget. Pohon serainya ijo royo-royo ya. Ada pohon linjo juga tuh di depan rumah, pohon linjo. Pohon mangga juga ada. Walah, anginnya silir-silir. Ada banget air anginnya, angin silir-silir. Pinginnya saya pingin tidur nih di sini nih, tempatnya enak banget nih. Enak sekali. Oh, kan kiri ini daerah Randu Blatung. Itu juga pohon mangga tuh teman-teman lihat tuh. Di sini tuh banyak pohon mangga tuh. Nah, pohon mangganya. Pohon mangganya teman-teman. Wis oke ya, keseruan tadi kali ini nih, nanti kita sambung lagi di perjalanannya teman-teman ya. Pamitan ke. Loh, ada kawannya apa? Gedang rong tundun. Menyok plus daun nih. Plus daun ketela singkong. Nah, ke menyok kesematang ya mata degawa iki lho. Lelianto joli-joli pisang setundun. Nah, Lelianto, nah, aku gawa kembang mahkota dewa iki. Nah. Oh, obat iki lho. Mala dewa apa mahkota dewa kowe lah. Mala dewa. Mala dewa. Kok tandune aku cepet subur iki. Nah, mala dewa. Wis. Gawanane tuh pisange rong tundun. Pisange rong tundun. Gawane singkong rebus. Nah. Singkong aja. Halo. Gawane. Ya nene kawan-kawan. Oke. Okay. Istirahat pamitan pulang ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pada pamit-pamitan dulu. Oh, Mas Kawi enggak pisang, Mas Kawi. Nah, itu bawa aja tanamane. Nah, tuh, tuh. Ui. Nah, pulang. Is. pulang wes pamitan ya kok tegawa kembangnya wes ya nanti tak bahas ya nanti nah.